Lu mau obat apa? Aku sekarang lagi nungguin cewek. Siapa dia? Kita tunggu ya. Hai. Oh my God. Kamu lagi minum apa? Biasa kan aku dapat sayang. Lagi dapat ini. Guys. Coba kasih lihat. Guys, aku lagi men. Lagi men. Iya, seperti biasa. Guys, dia minum Kiranti, guys. Lu kalau mau minum ini kan? Aku enggak. Lu biasanya minum apa? Aku minumnya tablet, namanya Spasmina. Gua pikir lu minum belerang. Enggak. Belerang. Akhirnya kita sampai ke sini. Udah dua kali loh ini. Dia iya, iya. Asik. Gede banget rumah lu. Ini studio, studio Mas Dedy. Ada enggak Om Dedy-nya? Numpang. Ada. Mana mana. Oh, kenapa? Oh, ini biasa. Tadi ada tahun lewat. Oh, iya. Oke. Ini ada Lu Cinta. Kita temenan ya, Mas Sohib sekarang ya. Jadi iya, mau collab di YouTube aku. Tapi sebelumnya aku mau. Kok lu kayak gugup gitu sih dari tadi? Memang gua hantu. Enggak. Oh, iya. Kita lihat ada apa lagi. Mau lihat nih. Iya, mau lihat semua-muanya. Ini kan gua pertama kali kesini. Aduh, bawel kan gue. Banyak kan orang kaya. Oh, Mas Dedy, kan? Iya, iya. Lu Cinta mah kalau syuting di mana biasanya? Aku Taman Satwa. Di satu lagi. Oh, ini cucu ya. Ini mahal loh dia nih. Oh, kita mau obrak abrik ke dalam-dalamannya. Sampai dalam-dalaman juga. Enggak, maksudnya dalam pengen buat lanjut. Oh, lu pakai pakai buat lanjut season 2. Wow. Lu mau lihat outfitnya dulu ya, kan banyak tuh sekarang lagi bikin YouTube outfitnya harga berapa nih? Iya. Mahal. Kirantinya mau ditaruh dulu? Iya, gua pikir lu nanya Kiranti harga berapa. Enggak. Oke, dia mau habisin. Mau lagi men. Sakit ya soalnya, gak enak ya. Hari pertama ya, Bu? Giginya kumir. Eh, ini pinjamnya mahal. Kena Kiranti. Pinjamnya mahal, Gili. Kena Kiranti. Oh iya. Kan kunyit. Biar menstruasi gue lancar. Lancar ya, biar gak sakit. Biasanya kan nyeri-nyeri gitu ya. Kalau lagi men, malumin ya, suka ngoceh-ngoceh. Jadi lebih ini kan, apa, mudian ya. Iya. Ini sekarang nih, outfitnya aduh mahal loh, liat nih. Oh iya dong. Sampai bawah. Iya. Kasih tahu dong berapa aja harganya ini. Dari bawah dulu ya, sepatu ini Chanel. Berapa? Ini harganya 15 juta. Cucok ya, nggak iya, pakai pake just tip ya. Aku tuh nggak pernah namanya just tip, langsung cash. Wow. Langsung cash gitu ya. Walaupun di Indonesia lebih mahal, beli di Indonesia aja. Iya, yang penting intinya pamer dulu. Iya, di mana-mana kalau mau beli, nih, sorotin dulu itunya. Di story ya, Beb. Iya, kita story dulu. Ini bajunya sih ngomong-ngomong gue. Ini. Oh, ini bajunya Kenzo, guys. Ini dari Kenzo ini. Kenzo, dressnya biasanya ya di atas 5 juta pasti nih. Iya, ini 8,5. Kaosnya aja hampir 5 biasanya. Iya, lu cuma tuh kalau pakai tuh harus yang mahal-mahal terus ini. Oh, ini diamondnya. Ini tadi 15, ini 8,5 berarti 23,5 udah totalnya. Ini ini gelang diamondnya tuh 5 juta. Asli. Ini kalau ada lampu kelap-kelap kan, tuh ada lampu tuh. Nih lihat tuh. Dua. Mana sini? Kan lihat berapa tuh. Nah. Oh iya. Asli kan, haslong. Tadi berapa? 75. Sama ini 23,5 berarti 98,5. Oke, luar biasa. Ini Rolex ya. Yes. Kita dengerin dulu. Harusnya sih kalau dari ininya ya asli ya, mau lihat nih belakang-belakangnya. Enggak apa-apa. Kita buka ya. Buka lah. Buka ya. Buka nih. Berapa ini belinya? Ini 180 juta. Nah, oke nih guys. Kenapa? Ada tawon sama lalat lewat, batuk. Ratunya batuk. Ratunya batuk. Jangan ketawa lu. Sini. Tadi dulu. Nah, ini jamnya nih. Tuh. Biasanya tuh, gimana? Yang tahu itunya nanti Mas Dedy biasanya antar kita cek ya. Iya. Itu ngomong baru punya 180 jeti. Bah, saya mau pakai tech oir doang. Tapi enggak apa-apa ini memang juga. Ya, tapi jauh lah sama ini. Ini jauh banget sama ini mah jauh. Ya, ini dikasih kado kan? Ini juga dikasih kado. Enggak, ini nanti Mas nanti minta kado. Oh iya, Om Dedy jangan lupa beliin ya. Bila
gitu. Jangan bisa aja ngajak gue berantem doang, beliin nih. Iya dong. Ini oh kunci mobil. Ini biasanya kalau Toyota yang gini mobil mahal. Enggak ada kuncinya lagi soalnya. Iya, tinggal tit gitu. Camry ya. Iya, Camry. Kan lu lihat kan kemarin tadi ya. Oke. Ini 180 ditambah tadi 98.500.000 aja ya. Iya. Oh, tasnya. Nih, tas kemarin beli kan heboh-heboh di Insta story nih, guys. Ini tuh Chanel yang klasik dan dia nih yang kaviar pilihnya. Pintar nih berarti supaya enggak gampang rusak gitu. Wow. Kalau yang itu gampang baret. Nih, kita buka ya isi tasnya. Bukan ada saya. Apa aja. Gua apa? Ini ada yang aneh-aneh enggak? Nanti konten soalnya kontenku konten banyak anak-anak nontonnya juga. Oh ini aman dompet, dompetnya yeah. Louis Vuitton. Yes. Kita boleh lihat KTP-nya? Gak kayak kasih aku. Boleh lihat? Oh iya iya iya. Kita lihat aja oh paspor, oh banyak banget. Iya. Oh ini ya, ya. Iya. Oh platinum dia iya, BCA-nya. Berarti bulan depan kayaknya prioritas ya. Yes. Amin. Banyak banget loh platinum. Iya. Ini kan aku ada. Nah ini yang kedua, ini yang pertama. Ada ini dia tuh lihat. Osborne, Corbusier Jim, udah dibikinin setelah berantem ya. Permintaan maafnya. Permintaan maaf deh, setelah berantem sama Ratu. Dibikinin. Dibikinin member seumur hidup. Oke. Beli KTP-nya mana? Oh iya, Alfamart. Dia ada Alfamart. Lu Cinta Luna suka belanja di Alfamart. Suka ya, dapat poin. Orang kaya dapat poin-poin sih. Gimana deh? Dapat poin-poin. Ini dia nggak buka KTP. Tapi kalau kita, lu gak buka tuh di mobil ya? Duitnya 2.000. Gak kemarin tadi aku habis beli tol 1 juta. Beli apa? Oh iya, cashless ya? Sekarang kan gak berupa kayak cash ya. Pakai ATM aja, ATM-nya banyak. Wow. Oke, taruh dulu ya. Sini. Dia bercicilan banget sih, abis ngapain sih? Biasa, dia minum kiranti. Jadi lebih bersemangat gitu. Ini apa? Aduh ini kan rahasia wanita. Rahasia wanita. Rahasia wanita. Buat di sini. Buat di sini. Suka bocor. Bocor ya. Suka bocor. Oh, iya. Soalnya hari pertama awal-awal ini ya. Masih awal-awal ya suka bocor. Harusnya kan harus tanggal 5. Guys. Sisir. Tapi sisirnya benar-benar. Ini sisir. Aku bawa sisir, aku bawa. Sisirnya murahan sisirnya, ya. Sisir murahan. Kalau cewek, sisirnya, sisir cewek tuh gini guys. Tuh, ini sisir. Ini kemarin aku sempet nginep di hotel ya. Ini sisir kan hotel lo ambil. Iya. Barangnya sih mahal sisirnya. Ini beneran asli, aku bawa dari hotel. Iya, kemarin aku sempet nginep di Bandung. Kita seringnya di hotel ya. Iya. Lanjut lagi, ada apa nih tadi udah dikeluarin ini udah kemarin. Yang aku baru Cinta Luna. Aduh, ini kok kayaknya salah datang ke tempat orang nih. Handphone. Handphonenya casingnya Kenzo. Yes. Berapa? Ini casingnya doang, ini 2 jutaan. 2 jutaan ya, oke. Tadi 180 tambah 98.500 ditambah 2 juta. Iya. Oke, ikat rambut. Ikat rambut selalu always ya. Lipstiknya Mehong. Lipstiknya Dior. Dior. Iya, Dior. Pakai ya sekarang ya. Oh iya nih sama. Cantik kan? Cantik kan? Tataplah lu cinta sehingga muntah. Iya, kan putri Indonesia sih. Iya, putri Indonesia. Ini kok bawa ini? Iya, cuma kuasnya doang. Oh, punya pakai bedak. Pakai sini. Touch up gitu ya. Yes. Oke. Dan oh ini, lu bawa obat apa? Lu bawa obat? Iya itu kan. Apa? Guys, kenapa? Enggak, aku kan masih tinggal. Kamu minum ini buat apa? Ini ada harinya. Ya maksudnya biar ini obat
keluarga berencana. Maksudnya biar nggak pecah telur lagi. Ada Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, gitu ya. Iya, kemarin kan gue nikah cerai. Sempet ini bablasan, makanya gue minum ini biar nggak kejadian gitu. Jadi sama itu kali ya buat kulit. Iya, biar buat kulit juga. Kok keringetan sih? Iya, bisa apa macam-macam ya? Tanya gue macam-macam buat ekor. Ini jangan kemana-mana. Boleh, boleh. Oh ini Chanelnya berarti. Iya. Kita lihat keasliannya dari sini nih di dalam ini. Nah ini nih kalau kalian duduk di dalam sini, kalian nggak boleh lihat tapi sharingnya karena nanti bisa dicek, mesti nggak boleh rahasia nih di belakang ini. Ya. Jadi kalau asli di yang atas ini, nih kasih lihat belakangnya. Ini sharingnya, tuh harus sama sama yang di dalam. Kita cek ya, aku cek. Gimana asli apa? Oh iya sama guys. Wah, asli kan, nggak KW-KW kan. Nggak kayak Rono yang minjem-minjem kan. Orang tas Chanel dia punya duit koin. Ini kembalian dari Alfamart tahu. Oh iya iya. Rusak beb, rusak beb. Nih dia punya sama loh kita pakai air putih. Iya. Soalnya kamu selalu pakai bulu mata ya. Jadi besok ketebalan bulu mata aku coba lihat. Tebal banget, luar biasa loh. Apa? Lisa Blackpink ya. Sexy. Lucinta Luna. Oke, okay, ini udah nih. Aduh, lu. Tapi kata lu dong. Ini harganya tadi? Belum. Ini harganya 89 juta. Oke. Okay, okay. Mau lihat. Terus channel lu asli apa palsu ngomong-ngomong? Asli dong. Boleh periksa enggak? Ini kenapa jadi dia periksa punya gue? Kenapa periksa ya? Nah, ini tadi ada sisir okay. Nih. Ini lebih gede loh. Aku mau yang gini-gini doang, enggak seru. Kalau ini seru. Ini apa? Powerbank. Ya, ini ngomong-ngomong lo beli tahun kapan ini? Apa? Ini Chanel ini. Chanelnya 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Oke. Bawanya ini guys. Sini dompet, ada KTP? Ada. Nama aslinya siapa? Hah? Sabrina Khairunnisa. Bukan Muhammad Fatah. Itu siapa? Itu siapa? Boleh melihat ya? Boleh. Okay. KTP-nya tapi ditutupin alamatnya ya? Kalau itu kredit card. Sorry, aku nggak bisa bedain, maaf ya. Mau bandana, mau duitnya lempengan semua guys. Icu-icu ya, pemirsa. Prada lagi, mereka Prada. Oh mantap. Kok KTP-nya gue nggak ngeliat sih? Ada di sini. Mana KTP-nya? Di dalam sini. KTP-nya nih. Bukan nih ATM juga banyak kan? Oh iya, banyak kan? Iya. Tapi kayak lu cinta Luna lah. Tutupin namanya aja. Oh iya. Kok jadi selamin laki-laki sih? Anjir. Perempuan. Perempuan. Nama ya. Perempuan. Oh iya iya. Sephora Plaza Indonesia punya kan kartunya? Aku punya. Nice itu. Punya. Terus ada apa lagi nih pemirsa nih? Aduh, kok dia jongkok? Dia jongkok. Mesti lihat dia jongkok tadi guys. Dia jongkok. Jongkoknya gak elit banget. Oh, ada lipsticknya juga. Nah, ini lipstick murah. Nih, murah mah. Pokoknya. Ini apa sih ini? Ini lem, jadi kalau lo kan bajunya biasanya senonoh kan supaya kelihatan dijepit iya. Ini penting banget soalnya. Ini apa ini? Oh ini power bank. Oke, dan gue keringetan sekarang, gimana ini? Keringetan loh ratunya ya, ini. Dikit lagi. Aduh. Nih, itu udah. Mana? Ini minyak nyong-nyong ya? Parfum, jomblong tapi aku pindahin ke situ. Oke. Subang. Ini apa nih? Sama kartunya. Bentar. Asli. Udah enggak ada apa-apa ini itu apa? Doang. Itu kayaknya oh itunya belum kecopot. Apa ini? Ininya tagnya. Oh. Belum kecopot. Tas flap dibuat di Itali. Oh iya ini asli guys. Asli nih guys. Ini jepitan udah sih itu doang. Ya udah kamu. Pokoknya mahal lah ya berarti ya. Itu duitnya dari mana? Semua belinya tadi mahal-mahal banget. Ini juga kalungnya loh ya ampun. Nih lihat. Tuh lihat antingnya tuh. Iya, antingnya. Dia mahal-mahal banget loh. Endorse-nya berapa sih per bulan? 150 juta. Per bulan? Endorse-an? Enggak, aku seminggu 150 juta. 150 juta seminggu. Iya, 150 juta guys seminggu. Berarti sebulan Rp100 juta lebih, bahkan lebih. Biasa dari Instagram aja. Dari Instagram saja. Aku mau jadi cinta Luna deh guys. Ya udah, cus makanya. Bye.
jadi lucu?